teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada, kami banyak-banyak mengucap terima kasih. BMU tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran orang-orang baik yang terus saja menyapa, membagi, berbagi sesama, peduli sesama. Itulah tujuan kita yang sebenarnya. Nah, karena bantuan Allah datang di saat kita mau membantu orang lain. Amin. Kalau kita tidak membantu orang lain, maka Allah Ta'ala akan mengkuncikan pintu rahmatnya kepada orang-orang yang tak peduli terhadap sesama. Assalamualaikum Tunku Am. Kami dari Golongan Sosial, semisal BMU yang dipimpin oleh Abi ya. Ingin menanyakan kepada Tunku Am selaku anggota DPRK, bagaimana tanggapan dan atas kinerjanya LSM Sosial yang sekarang ada di wilayah Tunku Am. Terima kasih kepada teman-teman sejawat yang ambil peduli tentang keluh kesah masyarakat salah satu organisasi yang bernama SMU dikelola oleh Abia gitanya. Ini momentum yang dahsyat, momentum yang paling kuat untuk menunjang masa depan dia, di mana pemerhati seperti air yang mengalir sedikit demi sedikit, pada satu ketika dia akan menyampaikan kulahnya jadi dua kulah, maka orang banyak bisa mengambil wudhunya, bersuci dan sebagainya. Jadi oleh karena itu kami sebagai anggota DPR atau perwakilan rakyat yang peduli tentang rakyat, kami mendukung penuh BMU yang dikelola oleh Abati atau Abia. Syair dan syiar Islam atau dakwah Islam bersamaan dengan As-Sadaqatun wa Dafa'ul Bala. Jadi sedekah merupakan hikmah satunya, yaitu setiap sedekah itu akan menjauhkan segala bala. Jadi pas tabakul khairat, berbuat kebaikan itu tanpa pamrih. Maka semangatnya adalah, ini semangat ya, buat semangat. Terus bekerja, terus berbuat. Tidak perlu dikenal di bumi, tapi kita perlu mengharap Allah akan meridhanya di langit. Itu satu-satunya. Maka harapan kami dan imbauan kami, teman-teman terus berbuat, terus menyumbang, terus bekerja tanpa pamrih, tak lupa tunjang, tak lekang di panah, ke laut sama mendayung, ke gunung sama mendaki. Semoga pada akhirnya itu akan indah dan akan baik untuk diri kita, keluarga dan orang lain. Maka tidak sungkan-sungkan untuk berbuat kebaikan. Kita dukung Abati dalam memperjuangkan kalimah ya mulia. Semoga berkah bila Allah. Barakallahu li wa lakum. Hanya Allah dan mohon cinta. Semoga kesehatan Abia beserta rombongan, rakan-rakan yang bekerja penuh untuk rakyat, dari rakyat. Inilah hati yang paling mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekali lagi berharap doa restu dari rakyat dan masyarakat Hirin Aceh khusus umumnya, supaya terus berkembang. Tak ada istilah hari hujan karena payung sudah disediakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala itu. Menurut tanggapan saya, kalaupun salah, itu kesalahan saya, mohon dimaafkan. Bukanlah itu satu kesengajaan, tapi inilah kelupaan. Mungkin itu sebagai manusia, yaitu siap manusia, manusia itu banyak lupa. Maka selalu teman dan kawan untuk mengingatkan adilun nasihat. Maka Abadilah satu-satunya yang harus menasihati, di mana yang tidak kurang, di mana yang tidak baik. Maka Abadi kita harapkan sebagai power ekon, sebagai ulama atau majlis ulama baru atau istilahnya pemuda baru dalam berjuang. Kalau kita katakan satu pepatah, mungkin orang tua mengatakan buah durian di hujung cabang, patah sebuah di timpa bumi. Biar nyawa Abadi di ujung padang, namun Islam tetap berjuang sejati. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tunku Am. Luar biasa responnya dari kota DPRK. Alhamdulillah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulullah. Alhamdulillah ya, malam yang barakah ini, amin. Malam 25 daripada bulan Ramadan, kami beserta rombongan dari Dayah Raudhatul Hudi ini diberikan kesempatan dengan rahmat Allah bertemu dengan salah seorang orang tua kita serta salah seorang daripada sesepuh kita di perwakilan Birin, di RK Kabupaten Birin, Bu Haji Amar Tanah. Amin. Gimana nih Pak malamnya? Dengan secara tidak disangka-sangka, ma qadara yakunu wa ma la yakdur lam yakun. Kalau Allah Ta'ala telah berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Tapi kalau Allah tidak memberi janji, maka jangan pernah bermimpi akan jadi kenyataan. Lun rencana lun piyuh diat lun mukupi ba sangat di Blang Badi. Alhamdulillah merempok dengan beliau, kami berbincang-bincang sedikit banyak hal, walaupun waktu singkat tetapi banyak hal yang dibicarakan, lebih-lebih tentang perkara sosial yang sedang kita galakkan, yaitu dakwah sosial yang sudah hampir padam dalam kehidupan masyarakat baik di Aceh ataupun di mana-mana. Hari ini nampaknya seolah-olah kita hidup bisa mandiri dengan sendirinya, padahal yang sebenarnya tidak. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Harus tolong menolong di atas semua yang namanya kebaikan, yang namanya untuk mengajak orang dalam ketakwaan kepada Allah. Kalau kita ingin bangkit, maka ingatlah. Rahmat Allah Ta'ala itu biasanya Allah Ta'ala berikan di saat perkumpulan orang baik membicarakan kebaikan. Alaikum bil jamaah. Mesti ini pengalih Rasulullah, mesti kalian berjamaah, dalam keadaan berjamaah. Dalam artian beta mendawa-dawa, beta mengklaim-klaim, beta menting-menting, beta nama orang tahu, dia jauh belang rame-rame, dia buah padi menting-menting, dia cemecah rame-rame, wate ka jok hati ka lain-lain nyahana god. Jadi kekuatan Islam jamun dari awal ke awal, takalan dari sejarah, karena kita adalah bangsa besar, adalah bangsa yang tak melupakan sejarah. Bangkitnya Islam karena kuatnya sosial yang didakwahkan oleh Rasulullah. Sehingga kami mungkin ke depan dengan doa para sahabat, kepedulian sesama kita Muslim, Islam dimanapun berada, di atas support dan dukungan daripada Gurai Gedayu terhadap pergerakan BMU, khususnya dalam penggalangan donasi tanpa pamrih dari siapa-siapa boleh, semampu juga boleh, jangankan untuk 100.000, 10.000 boleh, uang 10.000 sedikit kalau sendiri, tapi kalau kita gabungkan dengan ratusan ribuan, uang 10.000 akan jadi ratusan juta. Amin. Beginilah Islam. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraq. Kalau kita ingin bangkit, jangan jalan sendiri-sendiri. Tim itu adalah kekuatan. Kerja tim yang solid adalah kekuatan dan penuh dengan kebaikan. Pak malamnya, alhamdulillah kesempatan BMU insyaallah akan tambah semangat dengan dukungan para guru-guru, para abu-abu, para teman-teman manapun berada, insyaallah berbeda NGO tidak ada masalah, lain bendera tidak ada masalah, karena tujuan kita
peduli membantu sesama. Jadi Ronyona organisasi na padum padumbo. Adakah kita terganggu? Tidak. Karena urusan di Majara terganggu memang ada gop-gop. Oh, kadang-kadang hana ikhlas bak aja hana masalah ile. Ikhlasnya entah bak teruk je tika gadah kerit. Yang matang kerit bajai ikhlas. Iya. Kalau tangin yang nak tak event tu dibe. Oh, ejak jeleng ejak matang. Nya hanja. Ajian di ikhlasnya nanti kebiasa dengan ikhlas kalau. Kali ada dukungannya, partisipasi teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada, kami banyak-banyak mengucap terima kasih. BMU tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran orang-orang baik yang terus saja menyapa, membagi, berbagi sesama, peduli sesama. Itulah tujuan kita yang sebenarnya. Nah, karena bantuan Allah datang di saat kita mau membantu orang lain. Amin. Nah, kalau kita tidak membantu orang lain, maka Allah Ta'ala akan mengkuncikan pintu rahmatnya kepada orang-orang yang tak peduli terhadap sesama. Jadi, yang bulan Ramadan, kamu jujur lah. Karena yang yatim, yang memang orang yang yatim yang anak tak peduli, nyoko kuda nyoko. Jangan biarkan rasa pengkhianatan terjadi dalam hati. Dan tidak sayang terhadap fakir dan miskin, itu adalah kesalahan besar. Karena kita akan ditanyakan tentang bagaimana kita menghadapi para yatim dan piatu, baik dalam keadaan leluasa ataupun dalam keadaan sempit. Karena itu tugas, apalagi lebih-lebih dalam keadaan COVID. Jadi ramai saudara-saudara kita yang hanapu depu, bagaimana hanapu kita guna. Ramai yang yatim yang memang orangnya nah yang kepajuh jagung orang gatian takalan bak pedih orangnya nah yang pajuh jagung nah ni yatim orangnya yang pajuh bukra, di mana rasa kepedulianmu, di mana rasa kasih sayang kita? Nah, masih beranikah kita mengatakan diri kita muslim? Apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Kalau seandainya Rasulullah bertanya, kamu itu umat mana? Kita menjawab, saya ini umatmu ya Rasulullah. Yang benar. Kenapa Rasulullah berkata demikian? Kenyataannya, tingkah pola, tingkah laku kita tak sesuai dengan pengakuan yang ada. Islam artinya istislam. Apa itu istislam? Taat, tunduk terhadap perintah tanpa ada keluh kesah. Orang Islam adalah bukan tipe manusia yang berputus asa daripada rahmat Allah. Hanya betul-betul ada yang biasa mendai. Urung Islam, jangankan menyerah, mengalah pun tidak. Nyauri tilam betul. Hai, kenapa enggak hai? Yang pegah hai. Yang haiknya nafsu. Tapi buat baik. Allah Ta'ala hana giyo tanggung jawab yang haik. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha laha. Maka sabat wa alaiha maka sabat. Biasa mudah. Jalani. Ubi yang mampu. Menanti leurun si kita yang badi per. Leurun yang pikir temiki ubi yang haik. Kamu doa lagi dengan orang malam bersesuai dengan aturan baik ke perjalanan mana dan baik langsung lagi tanya menekan begini begitu karena tak mudah mendamaikan orang banyak mana mudah baik lihat dan ikutimang urang sabah kabupaten birian kesi sabah kampung tu sah bagi ikutimang dusun sabah jurung hai ikutimang kita yang leh boh anak irmu humang jadi baik langsung baga-baga hatu lah lah pulin lah menu lah medilah. Andai kata posisinya nah bagaimana bagaimana sanggup tidak kritik dan saran tetap diterima siapapun kita yang banyak dikritik Sayyidina Umar juga kritik Pak yang napas diterima yang kurang yang hendak diterima sarannya banyak betul tidak kritik dan saran hanjir yang sama dengan pegawai kompon yang tiga trik beri bendera alam putri bendera tiga ngur mana Haji? Berarti siap, harus siap, maju, siap, siap mundur kalau seandainya ada kejanggalan. Tetapi insya Allah hana akan kejanggalan kalau seandainya kita sama-sama menghargai kekurangan dan kelebihan. Kalau kamu ingin dihargai, hargai dulu siapa dirimu. Jadi yang kabiat ada dengar mana? Kalau kamu ingin dihargai, hargai orang lain. Nyen biasa. Yang luar biasa, kalau kamu ingin dihargai, maka hargai siapa dirimu.
kita hargai siapa dirimu, kita nyonya soil. Kita nyonya dari golongan mana, kita ini siapa, datang dari mana, berada di mana, kita akan pulang kemana, akan berhadapan dengan siapa. Nyen menyatakan di nyen kae dah hargai iman dan Islam. Itu pemberian Allah, hargai pemberian Allah. Berarti kita yang menghargai diri sendiri, berarti menghargai pemberian Allah. Yang cukup halah, yang cukup halah. Kayu boh yum draw tebak gop, tengok draw ke roh dah nak boh yum. Mengkleh-mengkleh dalam ngurung, gimana nak boh yum? Yang kan ayah yang kejadian lagi mana. Cuma semoga siapapun teman-teman yang telah mau peduli antar sesama dari organisasi daripada organisasi manapun, LSM manapun, NGO manapun, kita beda bendera bukan berarti kita berbeda dalam sudut pandang. Tidak. Ketanyo kepelahi lalat anda rame-rame. Ikhtilafu alwan, berbeda dalam warna, bukan berbeda jasad. Baju boleh saja berbeda, warna boleh saja berbeda, tetapi tujuan kita sama. Tu tujuan pakai baju baik suku meruang di tajak lau. Beda warna payung nama talah, yang penting ngaujian baik belum. Di tajak lau ujian baik belum. Nah, kayaknya terima kasih kepada gure yang kena beri semangat kepada kamu. Hai tegedi menyana rumah-rumah bantuan yang nampak beda, minta yang malu. InsyaAllah ta'ala akan taputru amanah drone dan tak usahakan bertepat sasaran. InsyaAllah ta'ala tempat data kasih data kalau baik ya kata sampai bu rara stres daripada terima data. InsyaAllah get terima nanti jadi sekelumit wawancara yang ada. Dan terima kasih di atas waktu yang kena juk lego dia ketanyo kepada kamu karena hana mangat merempak di BA. Jadi na protokoler lah. Payah tayang bak ajudan, tayang bak nyo, tayang bak ji. Ah wat dia kalau je ke DPR draw agak merempak ke dia. Ada kaji akan draw dia bak. Nah ini roh hai ja. Tapi insyaallah taala DPR kita yang merakyat. Amin. Berarti ke hoi kita yang terpilih. Lagi ke hoi tekom banyak orang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan luke kang Jung dan lewat kang Umar. Doa selamat abad ini kita menyenamu kebetulan lain-lain dan berkorma. InsyaAllah. Nah, kalau Cil, ikut Cil. Kalau ikut. Ya, Mbak. Kota Dewan ada yang parkir, jaga biar debit. Ih, ayo kapal dong.